الفاتحة البقرة آلي عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر أهل الإسراء الكهف مريم الطه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل القصص Jadikan Al-Quran sebagai jalan, sunnah Rasul sebagai kendaraan, agar kita sampai kepada Allah. Al-Quran sebagai jalan, sunnah Rasul sebagai kendaraan, agar kita sampai kepada Allah. Al-Quran boleh melembutkan hati kita dan melapangkan dada, menenangkan jiwa kita. Kalau dibaca dengan makna dan difahami, jika tidak bukan saja, tidak ada kesan jemu pun datang. Al-Ankabut ar-Rum Luqmanus Sajadah, Al-Azabu Sabah Ufadil Yasin, As-Sofatu Sot, Az-Zumaru Ghafir, Fusilat Ash-Shura Zuhruf Ad-Duha, Al-Jathiyatul Ahqafu Muhammadul Fathul Hujuratu Qaf, Al-Dhariyatul Tun Najmul Qamaru Rahmanul Waqiatul Hadidul Mujadala. Ada kalanya undang-undang Al-Quran seperti tak logik dan tak masuk akal, tapi bila diamalkan terasa berkatnya. Ada kalanya undang-undang Al-Quran seperti tak logik dan tak masuk akal, tapi bila diamalkan terasa berkat. Terasa berkatnya Al-Quran itu sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah, mengajarkan segala aspek kehidupan, juga undang-undang hidup untuk keselamatan manusia.